Warobiyati yamurna silatikal barqil khatib. Orang yang gemar dengan sholawat akan melewati jembatan silatul mustaqim. Kalau barqil khatib bagaikan kilat yang menyambar cepat masuk surga ini. Yang kelima, walau habis hati dah kerja Nabi berisah di bawah ajar itu, dia akan masuk surga Allah tanpa hisaban, tanpa interview, tanpa pertanyaan. Allah langsung masukkan ke surga yang Allah wala ajar itu tanpa siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan selalulah kita meminta kepada Allah agar dibimbing, akal kita dibimbing, hati kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digunakan hal-hal yang baik. Tafakkur khairu min alfi sanati, tafakkur sa'atan khairu min alfi ibadah. Berpikir satu jam lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Berpikir untuk kebaikan-kebaikan yang positif, yang positif, yang manfaat. Mudah-mudahan kajian pagi ini senantiasa membawa manfaat untuk kita sendiri, buat maslahat, juga buat jamaah sekalian yang datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin saya sampaikan kembali, poin yang pertama adalah tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Poin yang kedua adalah penuhi hak-hak sholat dalam diri, kewajiban-kewajiban sholat, bersihkan hati, hak sholat. Yang ketiga adalah poin yang keempat, apapun pemberian dari Allah adalah amanah, bentuk rezeki apapun. Dan jangan pernah merasa kita memiliki, tetapi kita sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun akan diambil sifat tersebut. Cukup sekian Pak ya. Mungkin lain waktu. Ini baru sampai tadi. Ada yang sepenuhnya percaya, ada yang ragu-ragu percaya. Baru sampai situ dua lagi belum. Nanti kalau ada umur yang remaja, anak saya kembali, Bapak berkenan, kita sama-sama talib, monggo lain waktu untuk kita sama-sama talib. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya juga terima kasih kepada Bapak sekalian sudah bersedia mendengarkan ayat-ayat Allah, apa yang saya sampaikan, mendengarkan ayat-ayat yang saya bawa melalui tafsir Sawi, menyampaikan hadis Rasulullah yang saya bawa. Ini adalah semua kepada dan kepada Allah, hanya kepada Allah. Saya tidak berbuat apa, tidak berbuat apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Hanya Allah yang paling utama. Yang terakhir Bapak sekalian, ini sebelum ditutup 2-3 menit saya menyampaikan bahwasanya pondok pesantren dan kami ini adalah pesantren gratis 100%. Berdiri pada tahun 2013. Sekarang sudah berjalan 2022. Sudah 9 tahun Pak Haji berjalan. Setiap tahun memang alhamdulillah kami juga kita mengeluarkan. Juga ada beberapa alumni yang ada yang sudah diaman, sudah imam ini sudah ngajar, ada yang sudah memberikan pondok pesantren. Memang alhamdulillah sanksi dari Sumatera, mayoritasnya dari Jakarta, bukan Sipan dan juga Bumi dan sekitarnya, malah di Bogor sendiri saya sendiri sedikit, tidak terlalu banyak, paling berapa puluh saja. Dan alhamdulillah. Kemudian kemarin kan terjadi bencana di desa Purasari itu, desa pondok pesantren yang sedang saya pimpin. Pada 3 bulan yang lalu Pak ya, terjadi bencana 3 bulan yang lalu. Bagian kalau bencana pusatnya di kampung di Sarawak, namun bagian pondok kami hanya terjadi longsornya, longsor menutupi jalan, sekaligus membenteng yang longsor, kemudian di permanen juga langsung rehab yang terkena longsor, juga ada pelebaran perluasan untuk tempat mandi dan para santri. Untuk yang lantai dua nya majlis taklim santri putra apa putri, yang lantai ketiganya di dapur santri putri dan tempat wudu santri putri, gitu ya. Jadi saya mengajak bapak-bapak sekalian, ini nanti ada wudu santri, siapa saja yang ingin atau bersedia berkenan menyalurkan hartanya lewat pesantren Darut Tauhid, kami sangat berterima kasih sekali, kami sangat bersyukur sekali, kami hanya bisa mendoakan semoga Allah melimpahkan pahala dan berkah juga kepada bapak-bapak sekalian. Bisa sekarang santri mungkin pakai apa, mungkin kasus ya Pak Ji, atau nanti boleh ada kata pulang dulu umpamanya, nanti kami tunggu sampai jam 7 atau setengah 8 paling lambat Pak Ji, setengah 7 jam 7 atau setengah 8 paling lambat, atau bisa via transfer rekening ke rekening yang dipergunakan untuk pondok pesantren tersebut. Alhamdulillah
dari awal berdiri sampai sekarang sebetulnya gratis. Sampai sekarang kami tidak ada donasi khusus, kami tidak punya perusahaan khusus, hanya lebih menauhidkan, meyakinkan kepada Allah dan Tuhan jalan. Salah satunya jujur, memang ketika saya ada hajat, ketika saya ingin kajian menyampaikan hajat kepada jamaah. Memang sekarang ada utang pembangunan tersebut sudah dibangun mencapai sekitar 7 jutaan, warung juga termasuk sekitar warung sekitar 2 jutaan, untuk tukang mengkui juga sekitar kurang lebih 4 jutaan. Belum lagi bangunan baru 40% lagi. Silakan siapa saja bisa berkunjung langsung ke Bapak Pesantren dan KB, alamatnya di 01 RW 04 Desa Purasari Kecamatan Kulia. Saya sendiri sebagai pengasuh dan pembimbingan sekolah pesantren. Dan sedikit Pak, tidak hanya untuk kebutuhan dari KB. Di Kecamatan Kulia itu banyak pesantren tradisional yang tidak mendapat perhatian penuh, bahkan sama sekali tidak pemerintah. Maka saya terlalu sakit ketika ada rezeki lebih, pesantren yang lain membutuhkan aneka konsumen, membutuhkan GRS, membutuhkan apa, pesantren lain Pak, apa pilihan yang lainnya, memang kita juga menyalurkan dari dalam hati. Mungkin itu saja ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin untuk ini gambar saja, karena memang barangkali kata Bapak-Bapak, Bapak-Bapak dari Yai saja tadi pimpinan para pesantren dari hati, tidak tahu apa agar enggaknya bangunannya, tidak ya.